Hai semuanya, kembali lagi di Nah Itu Dia Sports. Dalam video kali ini, kami akan menyampaikan hasil pertandingan pekan ke-14 Serie A Italia 2022-2023 yang berlangsung pada hari Rabu 9 November 2022 beserta daftar klasemen, daftar top scorer, daftar top assist, daftar top clean sheet sementara dan jadwal pertandingan selanjutnya. Hasil pertandingan pekan ke-14 Serie A Italia 2022-2023 hari Rabu 9 November 2022. Cremonese imbang 0-0 versus AC Milan. Napoli menang 2-0 versus Empoli. Spezia imbang 1-1 versus Udinese. Daftar klasemen sementara Serie A Italia 2022-2023 urutan 1 sampai 10. Napoli kokoh di puncak klasemen setelah berhasil meraih 38 poin hasil dari 14 pertandingan. Kemudian, AC Milan menempati urutan kedua dengan koleksi 30 poin hasil dari 14 pertandingan. Selanjutnya, di urutan ketiga dan keempat dihuni oleh Lazio dan Atalanta yang sama-sama mengoleksi 27 poin hasil dari 13 pertandingan. Berikut daftar klasemen sementara Serie A Italia 2022-2023 urutan 11-20. Hellas Verona terbenam di dasar klasemen sementara setelah hanya meraih 5 poin usai bermain sebanyak 13 pertandingan. Berikut daftar top scorer sementara Serie A Italia 2022-2023. Victor Osimhen memimpin dengan 8 gol, diikuti oleh Marko Arnautovic yang mengemas 7 gol. Berikut daftar top assist sementara Serie A Italia 2022-2023. Sergej Milinkovic-Savic masih menyandang status sebagai pemberi assist terbanyak sementara musim ini, yaitu dengan sumbangan 7 assist. Berikut daftar top clean sheet sementara Serie A Italia 2022-2023. Ivan Provedel memimpin setelah berhasil membuat 8 clean sheet. Jadwal pertandingan pekan ke-14 Serie A Italia 2022-2023 hari Kamis 10 November 2022. Sassuolo versus AS Roma pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Lecce versus Atalanta pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Inter Milan versus Bologna pukul 2.45 waktu Indonesia Barat. Fiorentina versus Salernitana pukul 2.45 waktu Indonesia Barat. Torino versus Sampdoria pukul 2.45 waktu Indonesia Barat. Sekian video kali ini, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.